إن البيت لكان ذوقا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين. يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مسلمين ومسلمات رحمكم الله، الحمد لله syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam perbincangan kitab Hidayatus Sibyan. Baik, malam ni kita tengok cerita puasa lah kot, tajuk sampai dah tu puasa ni. Kalau yang raminya muka surat 168 jawibnya surat 32 nah. Kita tinggal sebentar buat zakat, kita ambil puasa lah dulu. Saya rasa saya tak baca panjang kot cerita yang mula ni. Baik, kita cerita buat puasa ni, puasa Ramadan. Antara hikmat puasa ini ialah semua itu adalah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Maknanya segala ibadat ataupun amalan-amalan yang kita laku itu semuanya adalah untuk kebaikan kita lah. Ia tidak apa benda. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini kita kena letakkan target kita lah. Baru dia ada perubahan. Kalau kita tidak letakkan target kita, kecapaian yang kita nak capai dalam bulan Ramadan ini, maka kita tidak ada apa-apalah. Nah, KPI kita tak betul lah tu. Mesti kena letakkan target apa yang kita nak, apa yang kita nak capai di dalam bulan Ramadan ini. Nah, sahabat Nabi, sebab itu sahabat Nabi ini, mereka letakkan targetnya, hidup mereka ini, ada dua ya. Sebab itu mereka bersungguh-sungguh. Nah, dua ya. Yang pertama untuk mendapatkan syurga. Nah, dan yang keduanya untuk mendapat keampunan daripada Allah SWT. Itu target mereka dalam bulan Ramadan ya. Sebab itu mereka ini, kalau masuk bulan Ramadan, mereka cukup seronok. Seolah-olahnya mereka tak nak habiskan Ramadan. Biarlah sepanjang tahun itu dijadikan Ramadan. Sebab mereka meletakkan target begitu. Syurga dan keampunan Allah. Mereka pergi berperang pun itu ya. Mereka tak fikir masuk pilihan raya pun itu juga. Nah, kalahkan menang dia tak fikir begitu. Nah, kita ni aduh, macam-macam eh. Jadi dia fikir itu targetnya ialah mencari keredaan Allah ataupun dengan syurga lah. Dan yang keduanya ialah mencarikan keampunan Allah SWT. Itu mereka yang nak. Sebab itu mereka bergigih melakukan ibadat ya. Kalau kita tengok dalam hadis banyaklah. Nah. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nah, siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Taala, dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, maka Allah Taala ampunkan dosanya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih.
mereka tidak ada rakaat sembahyang tarawih. Nah, kita ya patut berkira pula. Berkira pula sembahyang tarawih tu. Kita yang meletakkan sembahyang tarawih. Nah, bagi sahabat Nabi dia tidak ada apa ni? Tidak meletakkan berapa sembahyang tarawih. Nah. Cuma Sayyidina Umar tu adalah untuk menghidupkan malam sajalah. Dia letak 20 rakaat. Itu saja. Malah sahabat Nabi paling kurang pun sahabat Nabi sembahyang tarawih 70 rakaat. Paling rekeh. Nah, paling banyak mereka sembahyang 300 rakaat. Kita berkira. Nah, 8:20 Nah, itu kita berkira 8 dulu kini selama-lamanya 8 ni. Aduh. Nah, tak naklah sikit. Nah. Bagi tak sikitlah, sikit ataslah. Dah tak ada 28 ni tu. Semua macam tu ni. Jadi macam mana pengharapan kita ni? Target kita tu tak capai. Tu antaranya ni. Selain daripada itu, kalau kita lihat puasa ini, Allah Ta'ala akan bagi, ialah kalau kita puasa, kita akan sihat. Apa maksud puasa? Puasa itu ialah kurangkan makan. Kalau kita kurangkan makan, banyak sihat. Nah, betul tu Mahdi sihat, dia kurang makan. Saya baca satu artikel. Nah, ini bukanlah mana sonok juga kita tengok. Ada satu pegawai dia cakap tulis dia masuk dalam awani punya tu. Dia kata apa dia? Dia dulu pernah bekerja dengan Tun Mahathir 30 tahun. Nah, 30 tahun dia kerja dengan Tun Mahathir. Nah. Ada. Nah, 30 tahun dia kata dia kerja. Sekarang ni umur dia dah 77 lah. Tak lah ada nak kerja. Mahathir kuat lagi, dia tak lah. Nah. Jadi kalau kita tengok apa yang dia cerita dari itu, Mahathir ni kurang makan. Nah, banyaklah artikel kita tengok lah. Apa dia tak makan ikan, makan daging ni. Memang itu dia bercakap sendiri. Nah, dia bercakap sendiri, dia tak makan tak makan apa ikan, dia makan daging. Nah, kemudian apa yang menariknya, dia pukul 4 pagi bangunlah, kayu bersikal. Soal bangun tahajud itu dia punya pasal lah. Nah, mengapa tak main tahajud itu dia punya hal lah. So, kita tengok lah, pukul 4 pagi bangun kayu bersikal. Nah, rupanya saya buat kajian tengok orang kayu bersikal ni banyak sihat. Ada dekat rumah saya tu Pak Ngah, nama dia Pak Ngah. Pak Mentua Datuk Fauzi Syahri, bekas Ketua Polis Selangor. Nah, bekas apa, dia bertanding PAS dulu di Larut tapi tak menang lah. Nah, dulu lah tahun apa PRU 13 dulu dia bertanding dekat Larut lah. Ni Pak Ngah tu kaya bersikal. Mati dia lah, baru mati. Umur dia dekat 90. Sehat betul. Jadi ramai orang kita tengok orang kaya bersikal ni sehat. Maka oleh kerana itu, belilah bersikal besok. hebat lah. Mahathir kaya bersikal, naik kuda. Kuda sunnah Nabi. Hebat. Dia makan sikit. Tapi kalau dia niat puasa, lagi pahala banyak lah. Nah, dia memang jenis tak makan. Dia bukan jenis makan. Nah, malam, minum teo ya. Teo tak ada gula. Itu Mahathir. Nah, sama juga dengan apa dulu ni. Saya suka baca cerita-cerita macam ni. Apa dulu ni penyimpan muhur besar-besar tu.
engkau apa meninggal kan, umur pun dah lanjut dia. Orang interview dia, apa amalannya? Dia kata sebelum tidur minum teh panas teh tanpa gula. Sama dengan Mahathir. Dia minum teh, suka minum teh. Kita teh tarik itu yang tak kena. Dia tarik habis ya. Dia minum teh teh tidur. Nah, makan buah. Nah, Engku Aziz, dia tak suka makan benda ni, dia makan buah. Mahathir makan buah. Malam makan buah. Nah. Dan dia Mahathir ni suka juga pakai mie angin. Ini tradisional. Dia pakai mie angin ni. Dia sapu seluruh badannya sebelum tidur mie angin. Yang saya tahu sebab saya pergi Pekang Abu, saya beli mie angin. Dia kata, "Tuan tahu ini mie angin siapa ni?" "Ini mie angin Tun Mahathir," dia kata. "Oh," saya kata, "macam mana boleh tahu? Macam mana boleh tahu?" "Anak menakan dia beli," dia kata. "Sekali beli 4 dozen, 5 dozen," dia kata, "beli Mahathir anak pakai mie angin." Rupanya sihat juga pakai mie angin. Doktor itu pakai tradisional juga nah. Tapi mie angin dia ada satu, saya memang suka mie angin tu. Nanan cacuit apa mie angin dia tu. Dia suka pakai mie angin tu. Tak percaya, pergilah Pekang Abu kat kedai harba tu, tanya dia. Saya yang boleh tahu, dia yang beritahu saya. Sebab saya beli banyak. Apa cik beli banyak ni? Ya saja pakai ni. Cik tahu sebab dia duk pakai ni. Dia kata Mahathir pakai ni. Macam mana boleh tahu Mahathir pakai? Anak menakan dia mahu beli. Nah, tu antara benda-benda ni. Kita ni umur 60 tak sampai lagi, tak larat dah. Nah, itu yang masalah kita ni. Jadi antara hikmat puasa ni ialah untuk memberikan kesihatan. Sebab itu ada di dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah kamu, kamu jadi sihat. Nah, tidak ada satu benda yang lebih. Sebab itu kalau kita ikut makan, ikut sunnah, insyaAllah sihat. Nah. Tapi Mahathir ada lagi lah benda-benda ni. Ada kawan saya cerita, "Ustaz tahu rahsia Mahathir apa dia?" Dia makan vitamin. Vitamin tu sebiji pun harga beribu. Macam-macam cerita. Saya pun tak lah dengan dia cerita. Macam-macam orang cerita. Ada vitamin dia makan. Wallahualam. Tapi yang saya tahu antara orang yang paling sihat, ada satu orang dekat kampung Kemesah, umur 80 lebih dah. Tahun lepas dia sembahyang tarawih 20 rakaat. Surah tu dia sembahyang 20 rakaat. Dia tak pernah duduk pun atas kursi. Dia boleh sembahyang daripada ni. Saya tanya anak dia apa rahsia dia. Rahsia dia tiap-tiap malam sembahyang tasbih. Mak dia ada tiap-tiap malam sembahyang tasbih. Ustaz pun tak buat. Berkali, setahun sekali pun dia buat ni. Mak dia tu tiap-tiap malam main tasbih. Pukul 4 pagi dah bangun. Pukul 4 pagi mandi. Dia mandi. Pukul 4 pagi dah mandi dah. Main tasbih. Sihat lagi. Hebatnya ni. Itu antaranya lah. Baik. Yang ni panjang lah cerita dia ni. Cuma saya buat kesimpulan sajalah. Puasa ini, kita nak puasa ini, dia ada dua sebab sajalah. Yang lain tidak ada lah. Ada dua sebab saja yang menyebabkan kita puasa. Yang pertama ialah bila mana kita melihat anak bulan. Besok akan ditengok anak bulan. Agak-agak nampak tak nampak? Saya rasa tak nampak. Sebab ibu bulan pun dia tak nampak. Tapi sekarang ni nampak lagi, ikut tak pokok berdagi. Jadi apa, antara dua sebab lah. Pertama ialah melihat anak bulan. Dan yang kedua ialah
genap bulan Syaban 30 hari. Itu yang dua sebab. Kalau tak nampak anak bulan, maka digenapkan, dicukupkan bulan Syaban tu 30 hari, maka esoknya itu puasalah kita. Jadi besok 29 hari bulan Syaban. 28. Nah. 29 ya. 9 bulan Syaban. Dia akan tengok nombor bulan 9. Sama ada lusa itu, nah, kalau cerita apa mudahnya beginilah. Nah, besok 15 bulan Mei, jangan tengok enam bulan bersamaan dengan 29 hari bulan Syaban. Kemudian 16 itu sama ada 30 Syaban ataupun 1 Ramadan. Itu cerita dia. Kalau nampak enam bulan, maka dikatakan 16 itu dikirakan 1 Ramadan. Bermakna bulan Syaban hanya 29 hari sahaja. Jadi kita akan puasa kalaulah nampak, kalau ada peristiharan ya. Kalau tidak nampak juga, maka 16 itu ataupun dikirakan 30 hari bulan Syaban. Jadi 16 itu 16 Mei dikirakan 30 Syaban. Mana 30 Syaban kita puasa 17 Mei, 1 Ramadan. Kita puasa 1 Ramadan bersamaan dengan 17 Mei lah. Begitu perkiraannya. Sebab dia ada dua sebab dia. Dia cerita sini ada 9 ya. 9 semua itu semuanya hanya dia ada pada dua sajalah. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim ya. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma 'alaykum fakmilu Sya'ban 30 yawman. Puasalah kamu kerana melihat anak bulan, dan puasa berhari raya lah kamu kerana melihat anak bulan. Andainya terlindung ataupun awan melindungi bulan tadi ni sehingga kita tidak nampak anak bulan, maka kata Nabi, fakmilu Sya'ban 30 yawman, hendaklah kamu sempurnakan bulan Syaban itu cukup genap 30 hari. Mana genap 30 hari, besoknya pula baru dinamakan 1 Ramadan. Itu cerita dia. Mudah. Nabi bagi senang ni, clue dia senang ni. Nah, kita tengok nak bulan. Nampak tak nampak? Tak nampak. Tak nampak, cukupkan bulan Syaban. 29 kita tengok anak bulan. 29 tu pergi tengok anak bulan. Nampak tak nampak? Tak nampak. Tak nampak, tengok ibu bulan. Tak nampak juga, maka kata Nabi, fakmilu Syaban 30 yawman, sempurnakan bulan Syaban 30 hari. Makna genapkan bulan Syaban 30. 30 besoknya dia bukan 31. Nah, dikirakan 1 hari bulan Ramadan. Sebab bulan Islam ini kebanyakan kata Nabi 29. Bulan Islam ini kebanyakannya 29. 30 tu jarang berlaku. 30 jarang berlaku. Nah, begitu cerita dia. Jadi dia tak lebih pada 30. 30 hari bulan apa, bulan Hijrah ni tak lebih pada 30 hari. Dia tidak ada 31. Masihi ada. Masihi 28 pun ada. Nah, kalau 28 tidak berlaku juga dalam bulan Islam. Bulan Hijrah tidak ada 28 hari. Dia 29 ataupun 30. 31 tidak ada. Itu cerita bulan ya. Hal lain pada itu, dia cuma dia kata kalau kita dah tahu benda ni. Cuma masalah kita ini, kita boleh menggunakan panduan. Ada keluar dalam TV, kita dah tak pergi tengok anak bulan. Maka tunggulah peristiharan.
pengisytiharan penyimpan muhur besar-besar, raja-raja Melayu akan mengisytiharkan besok. Sudah pun ditetapkan tidak ada puasa. Oh, ditetap tu. Nah, hebat dan tu. Nah. Jadi boleh juga kita ikut panduan itu kalau kita nak puasa. Dari segi hukumnya, makna kita nak puasa ni, kita kena tahu bila masuk bulan Ramadan. Kalau kita puasa, kita sendiri pun tidak tahu masuk bulan Ramadan, hukumnya tidak sah puasa kita tu. Kita kena tahu. Sebab itulah kita tunggu peristiharan itu sendiri ya. Nah, dah kita jenis orang tak pergi tengok. Saya pun duduk sini tak pernah tengok anak bulan. Kalau di Kedah dulu rajin pergi. Sebab ada kawan ya. Naik atas menara apa bangunan dulu, dia bangunan bangunan apa tu yang tertinggi di Al-Ostar tu, atas puncak dia tu. Naik. Sekarang dia tengok di menara Al-Ostar. Masa saya belum tu, dia belum buat lagi. Nah, tengok atas tu. Naik atas tu, boleh tengok. Teropong dia cukup hebat. Ya. Burung layar-layar yang teropong ke kaki gunung tu, boleh nampak. Oh, hebat tu teropong dia. Ya. Boleh tengok lah. Saya boleh kata tiap-tiap tahun pergi tengok. Kalau masa di Kedah dulu lah, duduk di Kedah. Ya. Datang sini, kawan pun tak ada. ID ya. Ya. Kali ni banyak kawan. Ya. Nah, ni nak jadi menteri, nak jadi susah, banyak kawan. Ya. Nah. Baik. Kita, itu habislah. Dia cuma ada cerita ada 9. Baik, kita tengok lagi ya. Syarat segala wajib sembahyang, wajib puasa ni ada 4 ya. Pertama Islam, kedua baligh, ketiga akal, puasa atau puasa. Jadi syarat nak puasa ini, orang Islam baligh. Baligh ini 15 tahun ke atas. Baik, kanak-kanak boleh tak? Kanak-kanak tak boleh puasa. Kalau kita nak suruh dia puasa, boleh tak boleh? Memaksa budak-budak puasa tak boleh. Ada setengah ulama kata haram. Kalaulah umurnya 10 tahun ke bawah. Kalau 10 tahun ke bawah, para ulama, ada ulama mengatakan haram kita suruh anak kita puasa. Dia puasa ni bukan macam sembahyang. Sembahyang 7 tahun kena. Puasa tidak. Ahmad Ibn Hanbal mengatakan kalau nak suruh pun, umur budak itu ialah 10 tahun. Boleh. Kebanyakan ulama mengatakan tak payah. Kalau lagi dia tak balik, tak payah suruh dia puasa. Dia nak makan, nak makan. Eh? Sebab puasa ni lain. Sebab tu ada setengah orang, anak dia mengaji pasti suruh puasa. Lembek dah. Minta makanan. Mak nak makan. Allah, tunggulah setengah jam lagi. Nak, 1 jam lagi ni nak buka puasa. Lah kali mati. Nah, mati sebab makan ni. Ui. Sebab tu para ulama dia kata tak galakkan. Anak kita umur 7 tahun ke 8 tahun kan tak digalakkan. Kalau dia nak puasa, puasalah. Tapi jangan dipaksa dia. Kalau dia nak puasa, taklah masalah. Oh, kita kena latih dia. Itu dia buat puasa ni bukan latih. Sebab tu kita kena faham benda tu. Dia tak boleh kias dengan sembahyang. Kalau orang yang menggunakan kaedah kias dengan sembahyang, para ulama reject, tolak. Ulama tak boleh kias. Para ulama sendiri pun tak mengatakan tak boleh kias dengan sembahyang. Sembahyang umur 7 tahun kena suruh. Itu wajib. Tapi dalam bab puasa tak boleh kias dengan sembahyang. Itu ulama menyuruh. Kalaupun nak boleh juga, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, umur 10 tahun bolehlah nak suruh dia puasa. Tapi tak boleh memaksa. Nak puasa, puasa. Tak nak puasa, nak makan, bagi. Nah, anak nak makan, mak tak masak pula. Lembek kawan tu. Dia nak pergi sekolah lagi. Pagi lagi, petang lagi. Ah, bagi masak. Boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan pula lah, mak pun tumpang makan juga. Ah, ini
kena fahamlah benda ni. Dia tak boleh. Nah, budak-budak tak boleh. Dia nak latih, dia bukan jenis itu. Ini yang disebut oleh para ulama. Kita kena faham benda ni. Nah, ini kadang-kadang lah biar nak dia nak makan-makan lah. Nah, itu. Kuasa, nah. Kuasa ni maknanya mampu berpuasa lah. Kalau macam orang sakit, orang yang mengandung. Nah, ada juga diberikan kelonggaran kepada orang yang menyusukan anak. Nah, sampai macam tu Islam jaga benda ni. Syarat sah puasa ni ada empat juga. Pertama, Islam akil, suci daripada haid dan nifas. Keempat, waktu yang menima bagi puasa. Syarat sah puasa itu Islam, orang yang berakal, orang yang suci pada haid dan nifas. Maknanya orang haid dan nifas tak wajib puasa, tapi dia kena qada. Kalau sembahyang tak kena, tapi puasa dia kena qada. Sebab puasa ini setahun sekali, dia kena gantilah. Kena ganti ya. Ini kena gantilah. Nah, dua hari lagi ni ataupun satu hari lagi, tak cukup lagi satu hari, besok kena puasa. Nah, kena ganti ya. Kalau melangkah satu tahun, satu Ramadan lagi, dia kena denda. Nah, dia puasa pun kena, dia kena bayar kifarat pun kena. Bayar satu cuba. Satu hari, satu cuba. Eh? Nah, itu denda dia lah. Waktu yang boleh berpuasa. Ada juga waktu yang tak boleh berpuasa. Antaranya ialah hari raya. Sama ada raya haji ataupun raya kurban, haram kita berpuasa. Yang ke itu dua hari lah. Yang ketiga hari tasyrik. Hari tasyrik ni ada tiga hari. Hari tasyrik iaitu lah hari 11 hari bulan Zulhijjah, hari raya haji lah. Hari raya haji yang pertama, hari raya haji yang kedua, hari raya haji pertama. Hari tasyrik ni hari raya haji kedua lah. Yang kedua, tiga dan keempat. Maknanya 11, 12, 13. Kita raya haji 10 hari bulan Zulhijjah. Hari tasyrik iaitulah hari yang dimuliakan, tak boleh kita puasa. Iaitulah pada hari orang melontar jamrah. Hari yang pertama 11 hari bulan, hari yang kedua 12 hari bulan, hari yang ketiga 13 hari bulan. Ini pun haram kita puasa. Dah 5 hari ya. Selain daripada itu, hari syak. Hari syak ini iaitulah hari yang kita tidak jelas nampak ataupun tidak nampak anak bulan. Kalau kita tengok di sini, ialah hari syak iaitulah pada hari Rabu, 16 hari bulan Mei. Itu orang panggil hari syak nama dia. Kalau malam tu tak nampak anak bulan, maka yang 16 itu ataupun 30. Sebab kemungkinan nampak 6 bulan, kemungkinan tidak nampak 6 bulan. Maka itu dinamakan hari syak nama dia. Kut-kutlah tengah hari nampak pula 6 bulan, maka kena puasa. Sebab itu dikatakan hari syak. Maka itu pun tak boleh kita puasa. Selain daripada itu, iaitulah selepas daripada 15 hari bulan Syaban. Hari bulan 16. 16 hari bulan Syaban sampai 30 Syaban, tak boleh juga kita puasa. Haram kita puasa juga. Apa sebab? Nah, tak boleh kita puasa. Kalau nak puasa sebelum pada itu boleh. Ataupun kita menjadi amalan kepada kita, Isnin Khamis, Isnin Khamis, boleh kita puasa. Walaupun dia termasuk lepas pada 16 hari bulan ya. Ataupun kita puasa daripada 13, 14, 15, 16. Itu boleh. Kita ambil daripada 15 hari bulan ataupun 14 hari bulan, kita puasa 15, 14, 15, 16. Boleh kita puasa sampai habis, sampai Ramadan. Boleh. Syaratnya yang tak boleh, selepas 15. Kalau kita mendahului daripada hari itu, boleh. Itu
itu yang dikatakan hari yang boleh kita puasa. Lain pada itu boleh kita puasa. Cuma kalau kita puasa pada hari Jumaat, makruh hari Jumaat sahaja kita puasa, melainkan diikutkan hari yang terdahulu daripadanya. Kita puasa hari Khamis, hari Jumaat boleh. Bisa puasa hari Jumaat campur dengan hari Sabtu, boleh. Kalau kita nak ambil hari Jumaat sahaja, hukumnya makruh kita puasa. Itu cerita dia lah. Kalau nak puasa juga hari Jumaat campur dengan hari Sabtu ataupun Khamis, Jumaat boleh. Jangan puasa hari Jumaat sahaja. Hari Khamis sahaja boleh, tak ada masalah. Hari Isnin sahaja boleh, tak ada masalah. Itu cerita dia lah. Habis itu syarat wajib. Rukun puasa ada tiga. Pertama ialah niat dengan hati. Kedua, sa'im, orang yang berpuasa. Ketiga, imsak. Imsak ni maknanya menahankan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi itu rukun dia. Baik, kita tengok niat. Ni niat pun kelang kabut juga. Aduh, niat ni. Niat puasa ini, puasa Ramadan ini dia kena niat pada waktu malam. Dia tak boleh niat pada siang hari. Dia kena niat pada waktu malam. Niat puasa ni ialah pada waktu malam. Dia tidak ada niat puasa pada siang hari. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, "Man lam yubayyitin niyyata qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak bermalam niatnya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Fala siyama lahu, tidak sah puasanya. Jadi niat puasa ini waktu malam. Malam tu bila? Malam ini ialah bermula pada waktu maghrib. Waktu kita buka puasa tu. Itu ada orang tanya kita, bila kita nak buka puasa? Waktu maghrib ya. Duduk di mana pun waktu maghrib ya buka puasa. Bila masuk maghrib? Tapi waktu buka puasa waktu maghrib. Waktu maghrib sampai waktu subuh. Maknanya sebelum subuh. Jangan belajar tu Arab. Tuan-tuan pernah pergi ya? Apa Mekah puasa Ramadan kat Mekah. Tu Bilal Masjidil Haram dok azan, dia ready dah. Tiga cawan air zam-zam. Allahu Akbar, dia pun gogom-gogom ambil satu gi. Dia mengaut betul. Dia apa dikatakan puasa ini bila mana masuk waktu subuh tak boleh makan. Tapi kalau tuan-tuan pergi sana grabber bus lagi bagus. Pukul 6 pagi, pukul 7 pagi diisi okok lagi dalam bas. Elok. Saya kata apa yang bau WhatsApp okok ni? Rupa-rupanya Tok Syekh tu isi okok. Isi okok dia. Dia tak boleh isap kat luar. Dia isap kat luar kalau kena dia memang tak bawa bas. Isi okok. Daripada Madinah, saya pernah. Dari Madinah naik bas nak pergi ke Mekah. Lepas waktu apa pagi, bertolak pagi terus sampai RNR berhenti. Dia kata berhenti solat dulu. Dia berhenti syuru 2 jam dia berhenti. Pukul 12 sampai pukul 2, 2 jam. Berhenti sembahyang sampai 2 jam. Apa 2 jam ni? Lepas tu ada satu orang, ustaz pergi tengok lah, ustaz boleh juga lah tanya-tanya cakap Arab ni dah. Saya pun pergilah tengok-tengok duduk-duduk syuru. Sepanjang saya pergi bulan Ramadan, tak pernah nampak pun driver bas puasa. Daripada Mekah pergi Madinah, mana-mana pergi Mekah, dia musafir. Kita berbaik sangka lah dengan dia ni, musafir.
Nah, sebab 6 jam tu. Nah. Tu 6 jam bukannya sebab ni. Tu nah 400 kilometer. Dah lebih pada 2 malah dah. Musafir ni nah. Sebab tu dia tak puasa ni. Taulah macam mana tu Arab ni ni. Tak pernah lagi ya saya jumpa ni. InsyaAllah hari Rabu ni pun saya pergi juga umrah. InsyaAllah hari Rabu ni saya pergi jadi insyaAllah itulah. Kalau tuan-tuan ada ke lapangan bagus pergi Ramadan ya, bulan Ramadan. Simpan duit sikit. Tapi sekarang ni mahal sangat nah. Fikir pergi Ramadan ni nah. Tapi ada kawan saya pergi Ramadan 12,000 eh. Sebulan bulan Ramadan. Dia pergi besok dia pergi. Sebulan pergi Ramadan, balik lepas raya. Oh, tu dia. Tapi Syekh duduk tu. Nah, berapa kilometer atulah duduk. Nah, jawab dia, Zuhur tak pergi sembahyang, Asar tak pergi sembahyang. Nah. Dia akan pergi masjid 3 waktulah kalau rajin. Maghrib sebab nak buka puasa itu, Insya' lepas tu balik subuh besok lah pergi. Ha, 3 waktu saja dia sembahyang. Maaf. Nah, dia tak boleh sembahyang penuh. Ha. Yang saya punya dekat lah 500 meter. Langkah dua langkah masuklah dataran dua masjid lah. Nah, sampai kat masjid 500 meter ya. Tempat saya duduk eh. Bayar kena mahal sikit lah nah. Tapi saya free lah pergi. Orang apa dah company bagi eh. Jadi apa niat itu satu eh. Niat kita kena niat untuk malam. Baik. Macam mana nak niat? Dia mudah ya. Niat ni bukanlah benar satu benda yang payah. Kita ni belajar dulu lain. Itu yang jadi masalah lagi. Dia kata kalau nak niat ni kena pejam mata. Oh, pejam mata. Pejam mata bagi rapat dulu. Baca. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Maka hati pun sebut ya, sahaja aku puasa bulan Ramadan sahaja aku menunaikan puasa menunaikan bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. No, pejam mata no. Tengah pejam-pejam tu kucing pula beroma pum, tak hilang habis. Nah, hilang. Sebenarnya benda tu mudah ya. Nah, nak sebut pun tak apa, tak nak sebut pun boleh. Kita rasa dengan hati besok kita nak puasa, boleh. Ataupun kita dah bangun sahur. Kita bangun sahur pukul 5 pagi, kita bangun makan sahur. Kita makan nasi. Apa tujuan kita makan nasi? Hati kita berkata kita nak puasa bulan Ramadan. Niatlah tu. Nah, dia bangun sahur tapi dia kata dia lupa niat. Apa pula lupa niatnya? Mana ada orang nah, bersarapan pagi pukul 5 pagi. Mana ada, tak ada. Orang sarapan pagi, paling cepat pun dia sarapan pagi lepas subuh 6:30. Nah, 6:30 dia sarapan pagi. Dia tak ada pukul 5 pagi, tak ada sarapan pagi. Itu orang kata nak puasa lah tu. Puasa lah tu, niat lah tu. Tak timbul lah masalah dia lupa niat. Sebab dia bangun sahur tu, apa tujuan dia? Tujuan dia nak puasa, ha, niat lah tu. Niat ni makna benda terdetik, terlintas dalam hati kita. Bukan hati bercakap. Yang kita duk buat tu hati bercakap. Itu yang tak kena. Cakap. Nah, kita baca nawaitu sahaja aku. Sawma ghadin. Puasa besok hari. Hati baca. Nah, hazihi sanati. Puasa bulan Ramadan. Hazihi sanati tahun ini. Lillahi ta'ala kerana Allah ta'ala. Itu cakapan hati. Niat ini terdetik dalam hati. Sebab itu disebut oleh para ulama, walaupun di dalam sembahyang niat puasa sah. Tapi janganlah sebut nawaitu sawma ghadin. Nah, kalau sebut nawaitu sawma ghadin tak sah. Oh, azan. Boleh.
waktu maghrib kita boleh niat. Kalau kita niat pada waktu maghrib kemudian kita bangun pula tengah malam makan, dia tidak membatalkan niat sebab belum puasa lagi. Kalau kata batal niat ni, kalau kita makan siang hari, kalau sepanjang malam tu kita makan walaupun kita ada niat pada waktu maghrib, dia tak membatalkan puasa, tak membatalkan niat puasa. Nah, tak timbullah masalah kita lupa niat ke. Tadinya kita niat lah, tak payah. Biasa orang kita ni lepas main tarawih kita niat ya. Dan niat puasa Ramadan ini dia kena niat tiap-tiap malam. Semua para ulama mengatakan niat Ramadan mesti tiap-tiap malam. Cuma pandangan Imam Malik mengatakan harus ni mana boleh. Imam Malik sendiri pun kata kena niat tiap-tiap malam. Imam Malik sendiri pun dia kata niat puasa ni kena niat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kita kena niat. Cuma Imam Malik kata harus boleh kita niat untuk sebulan, tapi syaratnya malam yang pertama. Malam kedua tak boleh dah. Malam pertama. Kalaulah penyimpan muhur besar-besar mengisytiharkan mengatakan puasa pada tahun ini jatuh pada 17 hari bulan Mei. Satu Ramadan ialah 17 Mei, hari Khamis. Malam Khamis itu kita niat dah. Aku nak niat puasa untuk sebulan. Bagi esok tanya, lupa pula dah nak niat sebulan. Malam 18 niat lah. Tak boleh. Malam yang kedua tak boleh dah. Dia kena malam yang pertama. Malam kedua tak boleh. Sebab tak cukup sebulan. Itu cerita dia. Ini itu pandangan Imam Malik. Namun begitu Imam Malik pun kata kena niat tiap-tiap malam. Semua ulama kata kena niat tiap-tiap malam. Cuma harus saja boleh kita niat untuk malam yang pertama untuk sebulan kita puasa. Jadi cara niat mudah lah. Aku nak puasa bulan Ramadan esok hari. Senang cerita habis. Tak payah duk hafal apa pejam mata apa semua, tak payah. Kita rasa dalam hati kita, kita besok kita nak puasa Ramadan. Itu niat dah tu. Syaratnya malam. Lepas maghrib sebelum subuh. Mula kita puasa, iaitulah mulanya masuk waktu subuh. Imsak, waktu imsak itu ialah waktu kecemasan. Boleh lagi. Sebab waktu imsak ni dia ada 10 minit lagi sebelum subuh. Tapi yang paling baik, kita awaslah masuk waktu imsak, tak payah makanlah. Buruk gigi, gosok gigi, baca Quran, sudahlah. Tak payah kita nak apa makan-makan, minum lagi, tak payahlah. Paling baik kita makan buah kurma lah. Sebab buah kurma ni dia memberikan tenaga kepada kita. Buka puasa dan juga sahur pun dengan buah kurma. Oleh kerana itu, carilah buah kurma. Beli ya. Kena makan buah kurma ni. Buah kurma ni pun kena tengok juga. Kalau kurma tangkai itu, dia rendam dengan air, dengan apa, dia rebus. Dia, buah kurma ni, hak yang tangkai itu, dia ambil yang muda. Bukan yang mekar, yang muda. Dia nak buat macam mana? Untuk nak bagi tahan, dia rebus dalam air panas, air gula. Dia rebus dalam air gula, dia pun bagi ini, kemudian dia jumur. Itu sebab dia rebus air gula tu nak bagi tahan dan jumur. Dia kalau dia ambil yang mekar, yang dah ni dekat nak masak tu, dia tak tahan lama. Rutop orang pakai kata ni, rutop. Dia tak tahan lama. Sebab itu dia ambil yang agak yang tua sikit lah. Sebab tu dia masuk dalam kawah dia tu, periuk dia tu, campur dengan air gula, dia jumur, hantar kat kita. Itu makan banyak, jadi kencing manis. Tak kencing manis, macam mana gula banyak?
Yang paling baik kalau kita nak makan hak yang kering. Kurma kering. Nah. Kurma kering ni dia ambil yang masak. Yang mekar, yang masak tu dia jemur. Dia masuklah apa nampak semualah. Nah. Hak tu memang dia tak tahu gula dah. Itu memang dia tak tahu gula. Hak yang tangkai tu memang dia tahu gula. Nah, memang dia bacu dengan gula lah. Dan bagi satunya dia nak bagi manis, yang kedua bagi tahan lama. Gula ni pun nak bagi tahan lama. Tu ya. Nah, makan kita pun makan manis sungguh, manis. Memang manis ya. Nah, Yusuf Tayyub ke apa ke semua tu, hak yang Tunisia tu, semua tu apa itulah, makan buah kurma jadi kecil manis pula. Tak kecil manis macam nak. Buah kurma ni kalau tuan-tuan buat jus lagi bagus. Kalau tuan-tuan buat jus, segar. Nah, sembahyang tarawih 8 rakaat, Tok Imam sembahyang 8 rakaat, boleh tegur Tok Imam. Tok Imam kita amalan ni buat 20 lah. Hebat tenaga dia. Memang dia apa ni, beri tenaga dia. Cuba tu, cuba kita buat jus ni. Blender. Nah, buat jus. Jangan tahu gula. Nah, minum. Jangan beli hak yang jual dalam botol lah, apa semua itu dia campur macam-macam. Nah, kita buat sendiri. Nah, buat sendiri. Cukup segar. Saya selalu buat begitu. Dia memang sebab Nabi dia makan itu, sebab dia tenaga lebih. Tidak boleh banding buah yang paling khasiat, yang paling tinggi daripada buah kurma ni lah. Tak boleh banding lagi. Tak boleh tanding. Apatah lagi kalau kita makan buah kurma ajwa. Kurma ajwa ni kalau kita makan 7 biji satu hari, dia akan menghindari sihir. Hebat. Tapi tak boleh makan banyak ni. Kepala botak lah. Botak kepala. Sebab kalau kat sini, dekat kedai Arab, dekat Ampang tu, yang saya tengok yang bau ni, RM106. Masih murah lagi lah. Tapi kalau dijual kat Pasar Malam, RM150, RM140. Itu harga dia. Pasar Tani, RM150. Buah kurma ajwa ni. Itu orang panggil kurma Nabi. Kalau nak murah, pergi kat Ampang sana, ada kedai Arab, Barakah. Dia jual RM106 satu kilo. Nah, kalau kat Madinah lebih kurang samalah. Kalau buah yang cantik tu harganya RM80 kat Madinah. Kalau RM50 itu bukan Madinah mari, itu Iran mari. Kurma ajwa juga tapi daripada Iran, bukan daripada bumi Madinah. Itu cerita dia lah. Dia kalau di bumi Madinah punya harganya antara 80, ikut pandai kita lah. Tak pandai beli 100 juga. Tapi kalau kurma itu pergi ke Mekah, dia 130 harga dia. 120, 130. Saya biasa dengan dia, dia beri 100. Itu lain cerita lah. 100 dia beli. Tapi kalau pergi pasar dia lagi murah lah. Sekarang ni pula kalau orang pergi umrah, ladang kurma tak boleh pergi. Pasar kurma boleh, ladang kurma tak boleh. Semua kuasa larangan. Tak tahulah Saudi ni pun. Nah, banyak benda dilarang sekarang ni. Yang terbaru ni, ini cerita yang terbaru. Minggu lepas kawan saya pergi boleh lagi. Yang terbaru ni dia kata bukan takat itu, dia buat apa nama maklumat itu di Masjidil Haram hari Jumaat. Dia bagi tahu kuasa-kuasa yang tak boleh pergi, antaranya Jabar Rahmah tak boleh naik lah, tak boleh lah nak panggil Siti Rahmah. Nah, Jabar Rahmah tak boleh naik, Kaan tak boleh naik. Kita pergi itu pusing dia kereta bas. Mana-mana bas yang menurunkan orang di situ, dia akan denda
kerajaan Saudi akan denda pada muasasah akan denda pakej itu RM5,000. Hak tu yang untung. Nah, pakej yang bawa tu Saudi apa muasasah tu akan denda pada dia RM5,000 sebab dia menurunkan orang di Jabal Rahmah pergi naik ke mana? Gua Hira, Gua Sur, semua tu tak boleh naik. Tak boleh naik dah. Nah. Saya pun tak tahulah. Nanti sikit masa lagi, Bukit Uhud pun tak boleh pergi dah. Nah. Dia pergi bid'ah semua. Dia kata apa dia? Alasannya ialah, itu bukan tempat ibadat. Tempat ibadat masjid. Sekarang masjid pun dah tak boleh dah. Kalau Masjid Judah, tak boleh. Masjid terapung dekat Judah tu, tak boleh pergi. Nah. Bangkok dia boleh pergi, tapi masjid tu tak boleh pergi. Dia tak bagi pergi lah sekarang ni. Dah kuasa lah ni. Kalau di Taif, ada satu masjid, Masjid Sayyidina Abbas, tak boleh masuk. Sekarang dia bagi pergi Taif, tapi Masjid Sayyidina Abbas tak boleh masuk dah. Dan ada satu tempat, ada dua tempat di Taif tu tak boleh masuk. Jadi saya pun tak tahulah. Ni. Nah, pusing ya. Dia pusing lah kita. Ini Jabal Rahmah. Nah, kalau dulu boleh peluk tiang. Nah, lah ni tak boleh ya. Haram, mamnu dia panggil ya. Haram, tak boleh naik. Kalau pakej tu bawa naik, pakej tu kena denda RM5,000. Dan pakej tu akan di sinar hitamkan. Oh, bahaya. Macam-macam sekarang ini. Nah. Ini cerita yang terbaru lah. Cerita yang terbaru. Ladang unta tu bukan pasal sana. Ladang unta ni Kementerian Kesihatan kita yang tak pergi-pergi. Ladang unta. Kementerian Kesihatan Malaysia tak bagi kita pergi tu. Masjid Hudaybiyah boleh pergi. Boleh ya. Jadi itu antara benda-benda lah. Apa lagi? Habis. Kemudian sikit ya. Perkara yang membatalkan puasa. Kalau ditulis ini ada 9. Yang pertama ialah memasukkan suatu benda ke dalam rongga badan. Nah, tak kira apa bendanya, dengan sengaja lah. Nasi ke, rokok ke, apakah semuanya, tak boleh ya. Dia boleh membatalkan puasa siang hari lah, malam tak apa. Nah, isi rokok 10 batang pun boleh malam eh. Kedua ialah muntah dengan sengaja. Nah, itu pun boleh membatalkan puasa juga. Ketiga ialah jima bersama dengan isteri pada siang hari dengan sengaja. Ini pun boleh membatalkan puasa. Selain pada membatalkan puasa, dia kena denda pula. Dendanya 2 bulan berturut-turut kena puasa. Tu dia. Tak boleh berhenti satu hari. 2 bulan. Kita pun heran juga orang-orang kita ni. Nah, bulan Syawal ni, bulan Syakban nak puasa. Pernah kahwin. Sepatutnya bulan Syawal yang sunat kita kahwin. Ini kahwin bulan Syakban. Nah, mak mentua pula nak sambut menantu, suruh apa masak untuk dia. Allah pula dah. Patutnya bulan Syawal sunat. Nak nikah hari Jumaat. Keempat, menyahaja mengeluarkan mani. Kelima, kedatangan haid. Datang haid habis ya. Keenam, nifas. Ketujuh, pitam ataupun koma lah. Orang yang pitam, orang yang walaupun sepanjang hari ya. Gila, pitam, koma sekali lah. Itu semua batang puasa. Yang kesembilan, murtad, na'udzubillah, terkeluar pada Islam.
Tapi kalau keluar parti, tak batal puasa. Nah, kalau Islam yang batal puasa, nah, keluar parti